Siap. Ya, ya Allah Akbar. Bos, ini aku prepare. Ganti komunitas sama saudara juga kan. Oh, banget. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kita kembali lagi ke spot kuat. Kali ini masih bersama rombongan. Kita coba di siang bolong guys. Ini sekitaran jam 11. Kita coba nanti apakah kuatnya mau muncul atau enggak. Yang jelas ikuti terus keseruannya. Let's go kita sang motor. Sampai detik ini belum ada yang muncul guys. Ternyata susah banget nyanggung goa itu kalau cuacanya terik kayak gini. Ini panasnya lumayan ya guys ya. Ini udah berlindung di bawah rerumputan juga masih panasnya minta ampun. Itu guys, kesulitan juga sih nyanggung goa gini di cuaca terik kayak gini. Belum tahu juga sih yang di atas sana. Oh, ini ada yang datang guys. Yo. Sing tengah. Siap. Ya Allah Akbar.
Sini. Ya Allah Akbar. Oke, dua kali hit guys. Oke guys, barusan double ya guys, jadi yang satu udah kesut, yang satunya masih ngantri, masih nunggu. Oke lah, kita lanjutkan lagi guys. Semoga keberuntungan hari ini enggak beda jauh dengan yang kemarin lah. Oke, let's go, kita gas. Sejauh ini baru poin 3 ekor guys. Mungkin karena memang terik banget, jadi goanknya itu ngumpet di rumpun bambu ya guys, jadi nggak kelihatan. Jarang yang keluar ke sini. Tapi ya lumayan lah. Kita lihat aja nanti mau dilanjut apa mau diakhiri atau disudahi. Karena udah cukup siang ini, udah jam, kayaknya udah jam 2 ini, jam 2 siang. Jadi waktu nyanggongnya itu cukup lama guys, hampir 2 jam waktu nyanggongnya baru ada yang datang. Tadi sekali datang 2 ekor ya, kebetulan tadi ngantri sih, jadi yang satu disut, satu masih nunggu. Terus ini ada susulan datang satu, tapi ini kayaknya agak kecil guys yang ketiga ini. Tapi ya lumayan lah, bisa dapat poinnya karena cuacanya memang luar biasa terik abis. Oke guys, kita tunggu perahunya ke spot ini biar diambil dulu poinnya. Kita lihat nanti mau dilanjut apa enggak. Oke. Tinggal kata itu guys, langsung diambil. Oke guys, berburunya disudahi dulu hari ini. Poinnya cukup lah, nggak terlalu banyak. Kita udah OTW jalan keluar dari lokasi. Karena cuacanya sangat terik, kita seperti digoreng guys. Oke lah, begitu saja untuk berburu kali ini. Sampai ketemu lagi di berburu selanjutnya, dan salam lokal. Ini rasanya mau apa? Tenaro.